Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu sekali lagi dalam Temu Minda yang saya bawa secara langsung dari Kutub Kanah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Saudara, hari-hari di mana kerajaan mengetahui segala-galanya dan mampu melakukan segala-galanya sudah lama berakhir. Kerana itu, pada hari ini kita bicara soal kerjasama, rakan kongsi atau dengan izin partnership di antara tiga sektor utama pembangunan negara, yakni kerajaan, perniagaan atau pihak swasta dan masyarakat sivil atau juga ada masa disebut sebagai CSO. Dan untuk kita membicarakan peranan CSO sebagai rakan pembangunan bagi sesebuah negara, termasuk dalam proses membuat keputusan, kita bawa bersama seorang tokoh tersohor, Tan Sri Dr. Jemilah Mahmood, sekarang sebagai penasihat khas kepada Perdana Menteri dalam bidang kesihatan. Tetapi beliau lebih awal dulu dikenali sebagai pengasas dan presiden Mesi Malaysia pada tahun 1999, dan Mesi Malaysia telah berkhidmat dengan begitu baik sekali di seluruh, boleh dikatakan di seluruh dunia, terutamanya di rantau sebelah sini. Dan sebagai seorang aktivis masyarakat sivil, beliau mungkin rakyat Malaysia yang pernah menduduki tempat tertinggi di pesada social aktivis antarabangsa, iaitu sebagai Under Secretary The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies selama 3 tahun. 4 tahun setengah. Ya. Bermula pada tahun 2016 sehingga 2000. No. Sehingga sekarang. Masih lagi. Baru habis. Pernah juga menjadi Ketua Sekretariat World Humanitarian Summit di PBB dan diberikan pelbagai anugerah. Tetapi yang terakhir dan antara yang terpenting ialah anugerah ASEAN. Rakyat pertama menerima anugerah ASEAN, yakni pada tahun lalu. Saya ingat sebab masa itu saya Menteri Luar. Selamat datang, Tan Sri. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Jadi, persoalan yang pertama itu ialah seperti yang saya katakan tadi. Dunia hari ini mengharapkan kerjasama yang erat antara kerajaan, perniagaan atau pihak swasta dengan civil society atau masyarakat sivil. Pengalaman Tan Sri sendiri. Ya. Terima kasih, Datuk Sri. Sebenarnya dunia memang dah berubah banyak. Banyak negara di mana kerajaan sendiri tidak dipercayai, ya, dan decentralization government, maknanya rakyat tu memerlukan kekuatan diri sendiri, dan juga pihak swasta juga memainkan peranan yang besar dari segi ekonomi dan pembangunan, dan civil society ataupun badan-badan yang bukan kerajaan yang boleh kadang-kadang besar tapi ada juga yang kecil. Mereka adalah kadang-kadang tulang belakang dalam menggerakkan pembangunan di beberapa negara. Pengalaman saya di merata dunia, saya lihat bahawa negara-negara yang mempunyai demokrasi yang kuat adalah negara yang juga mempunyai civil society yang kuat. Kerana mereka bersuara dan berani mengemukakan isu-isu yang penting agar boleh bekerja dengan kerajaan untuk mencari solution. Mm-hmm. Jadi bagi saya, sekarang saya dah pulang ke Malaysia, saya lihat bahawa civil society kita pun begitu aktif, dan kita harus sebenarnya menghargai adanya civil society yang aktif. Kerana mereka banyak pengalaman dan knowledge, ya, atau pengetahuan yang lain daripada ada pada kerajaan atau pihak swasta. Kerana mereka bergerak dengan masyarakat. Mm-hmm. Jadi sebagai sesuatu negara yang ingin membangun, kita harus go right down, ya, pergi terus ke grassroots, kepada masyarakat sendiri untuk memahami apa keperluan mereka, supaya polisi yang dikeluarkan adalah relevan dan adalah berasas kepada keperluan yang hakiki lah pada masyarakat.
Tapi Tan Sri, ada orang menganggap bahawa di antara tiga sektor ini mungkin ada salah faham atau kurang percaya mempercayai antara ketiga-tiga sektor itu. Kalau di Malaysia lah, suasananya agaknya, adakah Tan Sri lihat sudah cukup akrab atau masih ada kerenggangan? Saya rasa ketegangan antara masyarakat, civil society, swasta dan kerajaan bukan saja di Malaysia, di merata dunia. Sebab setiap golongan itu mempunyai budaya sendiri. Mereka mempunyai bahasa yang sendiri. Jadi satu daripada masalahnya ialah bila berkomunikasi, kefahaman antara beberapa pihak itu berbeza. Jadi saya selalu petik satu quotation dari Voltaire, the French philosopher. Dia kata, if you want to speak with me, identify your words. Sebenarnya, you kena be clear apa yang sebenarnya kita bercakap. Jadi, kalau kita kata, misalnya, saya bagi example. Kita pada pihak swasta, katalah kerajaan kata, kita mesti mengambil pencegahan bencana atau sebagainya. Pada masyarakat NGO pula, dia akan katakan disaster risk reduction. Dan dari segi perspektif community, dari segi business, dia akan lihat as business continuity. Sebenarnya semuanya lebih kurang sama, tapi cara dikupaskan dan cara disebutkan atau difahami itu kadang-kadang berbeza. Dan ini sebenarnya adalah satu petanda bahawa dialog itu sangat penting. Pihak NGO ataupun civil society pun ada banyak jenis, ya, dan ada yang sangat aktivis, suka menentang tapi tak ada solution. Selalu nak menentang je, tak ada langsung dia nak bawa satu solusi untuk menyelesaikan masalah. Ada pula yang mungkin lebih berpihak kepada kerajaan. Jadi nak cari yang center ni kadang-kadang susah, ya. Jadi macam mana kita nak timbulkan satu suasana di mana pihak swasta, pihak CSO dan pihak kerajaan boleh melihat satu satu jalanan di mana outcome yang kita nak ataupun hasil yang kita nak capai adalah penting dan matlamatnya sama. So, cuma tiga-tiga pihak ni ada cara jalan lain. So, macam mana kita nak sampai ke hujung jalan tu dengan berjaya menggunakan bakat dan juga penghususan setiap kumpulan itu. Maknanya pertama sekali kena ada keyakinan. Kena ada trust bahawa kalau saya kerajaan, saya melihat masyarakat sivil, saya kena ada keyakinan itu, ada kepercayaan itu. Begitu juga sebaliknya, dan begitu juga dengan golongan perniagaan ataupun pihak swasta. Kalaulah kita ambil COVID-19, pengurusan COVID-19 sebagai kes kajian, tak semestinya empirical sangat, tapi pemerhatian Tan Sri dari segi kerjasama kerajaan, swasta dan masyarakat sivil di di Malaysia. Macam mana agaknya? COVID-19 adalah satu situasi yang agak unik, sebab dalam pandemik pergerakan sesuatu kumpulan tu memang terhad kerana kita bimbang boleh terjangkitnya virus dan sebagainya. Tapi kita lihat dalam segala bencana ataupun pandemik, kerajaan mempunyai tugas yang khas dan tugas utama, iaitu membendung penyakit untuk menjaga masyarakat supaya mereka dapat cukup keperluan harian dan juga kesihatan. Jadi di dalam masalah COVID ni, kita lihat juga pihak swasta sangat sangat ingin membantu, ya. Dan sebenarnya masalahnya ialah bila semua nak bantu tapi tak ada koordinasi, kita ada risiko bahawa yang kita nak bantu tu bertindih dan ada kumpulan yang tertinggal. Jadi koordinasi adalah amat penting. Dan
tadi Datuk Sri sebut trust, kepercayaan. Trust tu tidak boleh dibina melalui menulis satu MOU. Trust atau kepercayaan antara saling kepercayaan itu hanya boleh dibentuk dan dibina bila dapat bekerja di lapangan, dapat berdialog, dapat membuat satu plan yang bersama supaya kita lihat mana apakah keputusan yang kita nak. Jadi saya tengok di Malaysia ni, rakyat Malaysia begitu prihatin, ya. Kita tengok, saya betul rasa terharu. Masa tu saya belum lagi sampai di Malaysia. Saya tengok banduan pun jahit PPE, ibu bapa buat macam-macam, ya. Orang yang bukan semestinya orang yang senang pun nak bantu. Kita lihat frontliner kita begitu kerja keras, tapi bukan saja frontliner, orang yang bekerja untuk mengirim barang makan lah sebagainya. Jadi business opportunity tu ada, tapi itu juga satu servis pada masyarakat, ya. Jadi kita lihat semua ada memainkan peranan yang tersendirilah. Jadi saya rasa yang kita lihat kekurangan tu mungkin dari segi koordinasi. Kerana dalam keadaan pandemik nak berjumpa susah. Jadi sekarang saya rasa dengan teknologi, kita adalah COVID ni merupakan satu titik permulaan untuk kita membuat sesuatu dengan cara lain. Dan satu opportunity, ya, satu peluang untuk kita sebenarnya membawa sama semua pihak-pihak ini untuk bekerjasama. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada pengalaman COVID-19. Ya. Berbalik kepada CSO, badan-badan masyarakat sivil. Tadi Tan Sri sebut misalnya ada setengah-setengah tu, ialah sebab dia ada banyak-banyak jenis. Saya masih ingat kalau tahun 80-an, masa itu kita selalu guna NGO. Dan NGO ni pun ada Gingos, ada Gonggos, Gingos, Government Interest NGO, Gonggos, Government Oriented NGO, macam-macam pada masa itu. Kongo pun ada. Tapi sekarang istilah yang biasa digunakan ialah masyarakat sivil atau CSO. Macam mana agaknya untuk kita memperkasa CSO ini supaya di sebalik ialah ada yang single interest NGO dan sebagainya, tapi di sebalik segala perbezaan mereka itu, kita mencari kebaikan dia, kekuatan dia. Tetapi soalan saya ialah macam mana cara atau kaedah terbaik untuk kita memperkasa CSO itu sebagai rakan kongsi pembangunan. Ya. Ini satu soalan yang sangat penting, Datuk Sri. Sebenarnya semasa saya pulang ke Malaysia, saya pun berbincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya kata kalau kita nak memenangi COVID-19, kita harus mengambil approach ya, all of society. Seluruh rakyat Malaysia mesti bekerjasama dan memainkan peranan. Bukan sahaja Kementerian Kesihatan, tapi juga rakyat. Kalau mereka tak nak jaga distance, tak nak pakai mask, tak nak cuci tangan, kita tak boleh menang dengan COVID. Jadi satu usaha yang kita sedang menjalani sekarang dan kita insyaAllah boleh launch tak lama lagi ialah satu yang kita panggil Malaysian Humanitarian Action and Coordination Hub, di mana kita bawa pihak swasta, pihak CSO dan juga pihak kerajaan untuk melihat apakah tindakan yang telah dijalankan semasa COVID ini, capture data tu sebab kalau kita ada data, kita boleh lihat evidence di mana setiap kumpulan tu ada memberi sumbangan yang begitu ketara, ya. Jadi daripada data tu kita juga boleh lihat dekat mana yang mungkin tak ada orang pergi tolong. Kadang-kadang kita tengok dekat satu tempat, oh, 6 SCSO tolong, tak ada orang tolong. Bila satu tempat tu saya boleh sebut katalah di Perak, ya, datanya menunjukkan yang paling utama membuat bantuan di sana ialah JKM.
bukan CSO, bukan lain. Jadi kalau kita tak ada data, kita tak boleh tunjuk kepada semua pihak untuk mengatakan sebenarnya semua orang ada main peranan. Tapi boleh tak kita bergabung dan koordinasi supaya kita tak tinggalkan sesiapa pun. Mm-hmm. Jadi kalau katalah saya sebagai satu organisasi macam Mesilah kata, mm-hmm. ada rezeki lebih, saya tengok ada NGO yang kecil di sebuah kampung itu ataupun bandar yang amat diperlukan bantuan, tak perlulah mesti pergi. Dia boleh memberi bantuan kepada NGO tu ataupun CSO tu untuk sebab dia dikenali oleh masyarakat. Tak payahlah orang lain masuk kan. Jadi ini yang penting dan juga satu lagi yang penting ialah bagaimana untuk CSO diperkasakan, kita perlu satu sistem di mana kita boleh lihat benchmark standards. Ini penting kerana banyak daripada CSO menerima wang daripada orang ramai. Kita harus menjadi begitu bertanggungjawab, accountable kerana ini bukan duit kita, ya, duit rakyat. Jadi dengan adanya match hub ni yang kita akan mulakan ni, kita dapat capture misalnya satu kumpulan private sector pun dah beri dalam 71 juta dari segi sumbangan daripada GLC dan sebagainya. NGO dah bagi 60 juta. Jadi bila akhirnya, bila kerajaan Malaysia nak melihat bagaimana sebenarnya kita bertindak dalam COVID, kita boleh kata kerajaan beri sumbangan berapa peratus, civil society berapa peratus, private sector berapa sesuatu. Sebenarnya kita satu Malaysia telah bekerjasama dan bergabung untuk memberi sumbangan ini. Bolehkah ia dipertingkatkan? Ya. Bolehkah ia lebih baik di masa depan? Ya. Tapi kita mesti mulakan dengan satu sistem bila di mana boleh bekerjasama, buat planning bersama-sama, bukan untuk menjadi pihak NGO kerajaan, tetapi ada collaboration dan kesefahaman. Kalau tadi kita mula mengatakan kita bermula dengan membincangkan tiga sektor, ya, kerajaan, perniagaan atau swasta dan masyarakat sivil. Kalau kita pergi ke dalam masyarakat sivil, dia pula ada tiga kategori utama masyarakat sivil. Satu, dia memang orientasi dia ialah orientasi aktiviti. Ya. Dia akan sibuk dan asyik melaksanakan aktiviti. Ada pula kategori yang kedua, dia berorientasikan servis atau perkhidmatan. Ya. Jadi dia bukan buat festival, dia bukan buat perayaan, tapi dia akan pergi berkhidmat, charity, kebajikan dan sebagainya. Kemudian kategori yang ketiga itu ialah berorientasi advokasi. Yang ni yang selalu bising sikitlah sebab dia advokasi. Tapi ada juga yang buat semua. Untuk menjadi benar-benar berkesanlah. Dan berbalik kepada hub yang sedang digerakkan oleh Tan Sri. Apa agaknya yang masing-masing tiga jenis atau tiga orientasi CSO ini harus lakukan? Ya, pertamanya saya nak katakan CSO dan sebenarnya susah kita nak kontrol. The nature of CSO, memang dia tabiatnya mereka independent, mereka harus independent dan bersuara dan sebagainya. Jadi walaupun mereka bersuara dengan lantang, kadang-kadang kita perlukan semua jenis CSO sebenarnya. Cuma bagaimana kita boleh juga mengeluarkan suara dan tidak setuju dengan cara yang boleh membina satu solution. Itu yang paling penting. Jadi yang service orientation tu juga satu. Di berbagai negara yang yang maju, yang develop lah ya, dan di barat, kita lihat bahawa sebenarnya di katalah di UK atau US, Eropah, kerajaan tak buat service delivery. Dia gunakan actually NGO dan CSO. Jadi berjuta-juta tu, you akan lihat dari segi appeal, global appeal. Katalah semalam ada keluar Syria appeal, dia minta berapa bilion. Dia akan bahagikan, kerajaan keluarkan duit. Tapi dia akan bagikan, okay, berapa peratus pada UN, berapa peratus pada NGO, berapa peratus pada... Tapi dari segi bilateral dan sebagainya, mungkin kurang daripada some of the humanitarian punya spending. Jadi civil society memainkan peranan penting untuk menjadi juga operational arm dari segi membantu.
Dan dari segi yang bersuara dan advokasi juga, itu satu peluang untuk engage, untuk melihat bagaimana kita ubah polisi. Sebab polisi sebenarnya tak pernah statik. Sebab masyarakat dunia bergerak dengan begitu cepat. Saya juga nak sebut satu lagi. Mungkin dalam 10-20 tahun lagi, CSO pun tak akan ada. Betul. Kita lihat bahawa misalan Oxfam, kerana ada seks skandal. Ya, jadi Oxfam sekarang telah tutup beratus ofis mereka, beribu staff tu dah dilepaskan. Sebab rakyat sendiri mempunyai suara. So the future sebenarnya is not in organized societies, tapi actually citizen advocacy dan citizen power. Saya teringat masa saya jadi ahli lembaga pengarah Yayasan Salam. Ya. Pada masa itu kita mula mencari sama ada di Malaysia ini wujud atau tidak suatu angka yang signifikan di kalangan rakyat, terutama yang profesional, yang jadi active individuals ini. Misalnya pada masa itu debatnya ialah kesukarelaan telah mati. Tetapi rupa-rupanya apabila kita buka peluang untuk young professionals, professional muda. Sebagai contoh, saya masih ingat beberapa orang profesional, contohnya doktor, dia kata saya boleh bagi 2 jam setiap hari Ahad untuk saya berkhidmat di mana saja. Tapi dia kata janganlah panggil saya untuk jadi ahli persatuan, janganlah suruh saya pergi mesyuarat agung. Yang itu saya tak ada masa. Betul. Tapi bagi tahu saya 2 jam hari Ahad setiap hari, 2 hingga 4 setiap Ahad, 2 hingga 4 saya sanggup pergi. Dan saya nampak dalam rakyat Malaysia ramai yang begitu sekarang. Dia tak minat, minta maaflah, mesti dia tak minat. Kalau saya MBM dulu pun dia tak minat. Dia kata, Din, ini semua akaid. Kami nak berkhidmat secara direct. Betul. Inilah tren masa depan. Sebab tu organisasi yang dah established seperti Mercy Malaysia harus melihat juga apa peranan mereka di masa depan. Mungkin peranan mereka bukan untuk service delivery tapi capacity development, membantu menaikkan lagi taraf kefahaman bagaimana untuk membuat sesuatu dengan standard yang baik. Jadi sekarang pun dengan wujudnya apps dan juga mobile technology dan sebagainya, dia orang boleh bina platform di mana dia boleh connect to each other, kan? Jadi kalau katalah rumah saya atap dia bocor, dekat US pun pernah berlaku gitu. You boleh tulis saja. So ada orang akan bantu datang repair you punya rumah ke sebagainya. Di Malaysia pun dah ada wujud. Dan tapi cuma satu je ada kelemahannya, memang semangat kesukarelaan tu tinggi. Tapi kita mesti ada ethics dan code of conduct dan accountability. Yang ini yang mungkin kurang. Jadi saya rasa dengan adanya match platform yang kita bina ni, bukan untuk orang jadi mesti stuck dekat satu organisation, tapi tak, untuk melatih supaya mereka faham sekurang-kurangnya apa etika untuk membantu seseorang. Apakah cara kita nak membuat accounts? Bagaimana nak report? Jadi semua ni amat penting. Sebab sebenarnya saya nak bagi misalan, ya, kadang-kadang kita lihat orang susah, kita berposing gambar, kita ambil gambar. Sebenarnya itu salah. Kalau kita tak minta izin daripada orang tu untuk gunakan gambar dia di social media dan sebagainya, kita tak boleh membuat sesuatu begitu. Tapi orang tak tahu. Samalah, misalnya sekumpulan anggota sebuah badan misalnya pergi melawat rumah orang tua. Lepas tu kita anggap kita nak buat bakti, tapi pada penghuni rumah orang tua dianggap, you ingat kami ni apa, haiwan dalam zoo ke? Betul. Untuk ditonton dan Betul. Sebagainya. Betul. Ini perkara-perkara yang harus dilihat dengan mendalamlah. Kalaulah ada satu perkara lagi, sebab Tan Sri dah bergiat dalam negeri di banyak negara dan di peringkat paling tinggi di PBB dan sebagainya. Kalaulah ada satu lagi perkara, politik ke? Tak. Minta maaf, tidak. Saya sebenarnya, saya balik Malaysia ni dengan satu tujuan. Nombor satu ialah untuk bersama keluarga, tapi
Yang pentingnya saya hendak membina bakat muda, terutamanya wanita. Saya bernasib baik kerana ada suami, keluarga yang begitu understanding, yang beri saya peluang untuk jadi seorang leader dalam sektor ni. Tapi saya rasa ramai lagi wanita harus mendapat peluang ini. Jadi saya insyaAllah, saya pun dah berumur sekarang, saya nak paslah knowledge saya dan pengetahuan dan pengalaman agar generasi baru boleh berkhidmat untuk masyarakat. Saya di akhir-akhir ni nak tanya soalan yang selalu orang tanya peringkat awal, iaitu soal mersi. Ya. Sekarang kita ada mersi di Myanmar dan mersi Malaysia di Myanmar, dan saya difahamkan satu-satunya CSO yang dibenarkan oleh kerajaan Myanmar untuk berada di Rakan untuk membantu kaum Rohingya, etnik Rohingya di sana ialah mersi. Agaknya apa rahsia di sebalik kenapa hanya mersi dibenarkan di, adakah kerana baik dengan Aung San Suu Kyi atau? Sejak saya tubuhkan mersi, saya berprinsip yang paling penting kita kena independent, kita kena telus, very transparent, dan kita kena bekerja dengan etika dan standard yang begitu tinggi. Jadi sebab itulah mersi, walaupun saya dah lama keluar daripada mersi, masih lagi dikenali dan dihormati kerana dari mulanya kita dah masukkan sistem untuk mersi boleh bergerak 10, 20, 30 tahun kerana basic dia dah strong. Pengalaman yang paling tak dilupakan di Afghanistan. Banyaklah Datuk Seri. Yang orang tak tahu, yang saya tahu, yang Tan Sri nak ceritakan malam ini. Afghanistan ke Iraq? Yang kena tembak? Iraq. Iraq ayat yang ya. Yang itu. Ya. Itu pengalaman yang sangat menyedihkan. Tapi satu pengalaman di mana saya sendiri ada banyak pembelajaran, dan you know, oleh sebab tu kita boleh teguhkan lagi persatuan, dan dari segi individu juga saya faham bahawa kerja kemanusiaan ini boleh sangat berbahaya. Jadi restu daripada keluarga tu sangat penting. Tapi you know, saya rasa kalau saya ditakdirkan mati di tangan bullet semasa berkhidmat untuk masyarakat, saya lebih sukalah begitu. Jadi sebenarnya, saudara, sekarang kita biasa dengan perkataan frontliner yang kita tidak sangka sebenarnya antara frontliner yang awal ialah Tan Sri, Dr. Jemilah dan pasukan mersi yang berada di Iraq, ada pengalaman di Afghanistan, di Aceh, Sudan. Di Sudan dan di banyak tempat. Selain daripada mersi, ada juga CSO banyak yang lain, Global Peace Mission dan sebagainya. MRA. Tetapi ini semua adalah hanya sebahagian daripada CSO kita yang telah berkhidmat bakti dengan begitu baik sekali. Dan saya harap pada perbincangan ini kita dapat sedikit pengalaman lagi tentang peranan masyarakat sivil dalam membangunkan sesebuah negara. Kita harus memperkasa CSO kita. Kita juga harus meningkatkan kesefahaman dan kerjasama antara ketiga-tiga sektor, iaitu kerajaan, perniagaan dan CSO. Juga melihat masa depan kesukarelaan, di mana mungkin organisasi seperti mersi atau pengalaman saya dalam Majlis Belia Malaysia mungkin dah akait dan pada masa itu tidak wujud dalam bentuk yang ada sekarang, mungkin dalam bentuk yang baru. Tetapi pokok pangkalnya, setiap individu rakyat Malaysia punya peranan. Tidak perlu menjadi orang besar, tetapi kita mempunyai peranan yang besar dalam apa lapangan sekalipun. Jadi begitulah, saudara. Peranan kita, kita jaga kita, komunikasi kita,
COVID dan sebagainya, kita harus memainkan dengan cara yang tersendiri sambil kita memperkayakan kemahiran dan ilmu kita. InsyaAllah pada minggu depan kita akan bertemu lagi. Maksud saya pada Rabu pertama bulan hadapan, kita akan bertemu lagi dalam Temu Minda. Terima kasih kerana sudi menonton pada malam ini. Selamat malam Malaysia, di mana jua anda berada.